Satunya, mencari tahu tentang sejarah es krim pertama kali dibuat. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Dimulai dari tahun 500 sebelum masehi nih, orang-orang kekaisaran Persia menciptakan es krim dari sari buah anggur yang disiramkan ke atas gumpalan salju untuk camilan di musim panas. Untuk di Indonesia sendiri, es krim diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda. Es krim yang dibuat dari bahan dasar susu waktu itu masih langka dan harganya mahal banget. Alhasil masyarakat meracik es krim dengan bahan baku santan sebagai pengganti susu. Resep inilah yang sampai sekarang kita kenal dengan es puter atau es tong-tong.